Wil, ICSB, Sumatera Selatan ini betul-betul menjadi jembatan emas bagi pelaku usaha yang identik dengan produsen terhadap buyers-nya, pembelinya. Dan tadi sudah saya sampaikan, pembeli itu mungkinkah di sebelah rumah, mungkinkah di sebelah desa, mungkinkah di sebelah kecamatan, atau di sebelah kabupaten dan sebelah provinsi, atau mungkin di sebelah negara kita ada buyers yang siap. Nah, maka saya minta untuk Gian bertukar informasi sambil mendata, karena basic data kita pelaku UMKM ini jumlahnya 600 ribu, belum lagi kepada kelompok petani yang non-buruh petani yang punya kreativitas mengolah tanah, menanam tanaman hortikultura ataupun tanaman pangan yang mereka pasarkan sendiri. Maka itu saya kategorikan sebagai pengusaha juga, wira swasta juga. Nah, ini juga saya minta kepada ICSB untuk dapat membina itu.